Satlantas Polres Tarakan mengikuti peraturan baru yang berlaku, yakni penambahan syarat psikotes bagi para pemohon surat izin mengemudi baru dan perpanjangan. Diketahui adanya persyaratan tersebut dikarenakan fakta di lapangan, meski pengendara lihai dalam mengemudi, namun tidak dibarengi dengan tingkat emosional yang stabil. Kasat Lantas Polres Tarakan AKP Ruli Zulfirmana mengatakan, kemampuan mengemudi setiap pengendara berbeda-beda, namun dengan adanya syarat psikotes dapat memicu dan meningkatkan keamanan berkendara bagi masyarakat. Diketahui, untuk persyaratan psikologi, masyarakat dapat mengaksesnya secara online maupun offline yang tersedia di kantor pelayanan Satlantas Polres Tarakan, sehingga memudahkan masyarakat. Bahkan pemanduan dari petugas Satlantas pun diberikan agar memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan melakukan perpanjangan maupun pembuatan SIM. Ditambahkannya syarat psikologi ini sebenarnya baik gitu, karena ya mungkin kita ngerasain sendiri sehari-hari ya, kalau lagi di jalan ya kan, kita kan nggak tahu nih ya, kadang-kadang mengemudinya oke, tapi memang orangnya yang sengaja gitu loh, mau cari-cari yang kebut-kebutan segala macam itu kan udah bukan faktor keterampilan lagi, itu udah faktor psikologis begitu. Nah, jadi itu yang mau kita kontrol dengan adanya syarat ini. Tuy Muhammad melaporkan.